Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sahabat di channelnya Kang Asep. Dan kali ini saya akan bikin tutorial ya pembuatan gagang sarung golok. Cuman gagangnya sudah saya buat dan maaf saya tidak midoin ya. Nah ini, dan ini fungsinya golok tebas ya sahabat. Bila salam nunggal. Ini sarungnya ya sahabat. Kayu johar, kiarang, batik. Oke, sahabat. Semoga sahabat saya yang dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung aja pembuatannya. Thank you.
Oke sahabat, pembuatan gerok tebasnya sudah beres. Nah, dan ini aksesorisnya tanduk ya, PP tanduk, base-nya tanduk juga ya sahabat. Dan ini gerok tarisi Jasinga Bogor, kayu Johor Kiarang batik. Handlenya tidak ada tapak jari ya sahabat. Cuman enak, emang kalau digenggam lebih enak, emang jangan pakai tapak jari sahabat. Buat tebasnya enak ya. Oke. Dan ini bengkel golok saya. Nah, baru dibenerin ya, sahabat. Oke, sahabat saya yang minat, yang mau pesan, langsung aja ke nomor WA saya ya. Oke, makasih yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe juga makasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan sahabat saya yang dimanapun berada. Oke, sahabat saya pamit dulu. Sini dulu saya membuat tutorial pembuatan golok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.